Hey guys, welcome back to Spek Hitam Channel. Nama aku Azri. Kepada korang yang dah subscribe channel aku, terima kasih banyak-banyak. Kepada korang yang baru singgah channel aku, korang boleh subscribe sekarang, okay? Okay, video kali ni aku nak review Realme Buds Q. Okay, actually aku dah pernah unbox lah Realme Buds Q ni dalam video unboxing Realme 7 Pro sebelum ni. Tapi that time aku tak betul-betul review dia punya function, dia punya features dia, all the quality semua lah, okay? So in this video aku akan try sehabis baik untuk explain dekat korang Realme Buds Q punya quality. So untuk pengetahuan korang, aku beli Realme 7 Pro sebelum ni, which is yang kamera yang aku tengah pakai sekarang ni. Aku dapat free gift Realme Buds Q. Tapi kalau korang nak beli Realme Buds Q sahaja, Realme tawarkan dengan harga RM129. Actually Realme Buds Q ni dah launch aku rasa dalam sekitar bulan Jun 2020. Okay, kalau tak salah akulah. Tapi mungkin video aku ni agak lambat, okay, untuk review Realme ni. Tapi aku rasa mungkin bagi korang yang tak tahu, mungkin boleh dapat some info daripada sini, okay? So jom kita tengok dengan tanda harga RM129 tu, apa yang Realme tawarkan berbaloi atau tidak. Alright, so jom kita unbox kali kedua. Okay guys, so kita tengok dekat bahagian kotak dia dulu. Okay, kita tengok bahagian belakang. Dekat tepi tak ada apa, Realme. Okay, selling point dekat belakang dia ni, dia ada highlight kan dekat sini, 20 hours long battery life, 20 jam guys, okay, 20 jam. Okay, so untuk penggunaan bateri ni aku nak explain sikit. Okay, 20 jam overall playback dalam 50% volume. So maksudnya kalau korang dalam 50% volume, dia boleh bertahan selama 20 jam lah. Tapi kalau korang dengar music non-stop dengan kadar 50% volume, dia just boleh bertahan dalam sampai 4 ke 5 jam sahaja. Tapi kalau standby mode, okay, untuk standby mode dia boleh tahan dalam 50 hours. Lebih daripada 2 hari tu kira mantap lah kan. Okay, dia punya standby mode 50 hours. Let's say kalau korang gunakan earbuds ni untuk call, okay, untuk call dia just boleh bertahan dalam 3 jam macam tu untuk single call. Alright, so untuk instant connection ni dia sangat mudah. Bila korang keluarkan dia punya earbuds tu, dia akan terus connect. Okay, dia tak ada dia tak akan ambil masa terlalu lama lah. And then dia ada 10mm bass boost driver. Untuk bass dia sangat mantap gila guys. So next, 3.6g ultra light body, sangat ringan. Lepas tu dia ada super low latency, 119ms. Okay, maksudnya super low latency ni dia punya delay time tu agak kurang lah. Macam ada certain earbuds, dia punya suara dengan mulut dengan video tu tak sync. Tapi untuk super low latency, kalau Realme ni, Realme Buds Q ni, dia punya low latency, dia punya delay tu sangat kurang lah. So next, dia punya design ni diilhamkan daripada batu sungai. Dia punya designer dia Jose Levy. Aku tak kenal lah dia siapa. Tapi Realme Buds Q ni diilhamkan daripada batu sungai. Korang tahu batu sungai macam mana? Kalau korang tak tahu, korang pergi Google lah. Tak pun korang pergi sungai. Okay, jom kita buka. So actually aku dah pernah buka. So aku just keluarkan. Alright, ini dia Realme Buds Q. Kau tengok tu? Ah, ni lah dia batu sungai yang aku cakap tadi tu. Okay, dia nampak macam batu sungai. Jom kita keluarkan. See? Nampak tak? Agak kecil je. Okay, kat tepi tangan. Alright, untuk Realme Buds Q ni, dia datangkan dengan 3 color. Satu warna putih, and then satu warna hitam, dan satu lagi warna kuning. Yang warna kuning tu aku rasa agak stylo kat lah kan. Memang aku rasa macam nice gila kot warna kuning tu. Okay, kita tengok di bahagian tepi kiri dan kanan, aku rasa tak ada apa pun kat sini. Okay, dekat belakang ni dia ada charging port lah. Alright, lain tak ada. Tengok pada design dia. Okay, yang ini matte, okay, dia tak gloss, dia tak licin. So yang ini dia tak ada macam tinggalkan fingerprint ke apa ke. So dia yang ini the matte. So kita tengok apa lagi ada dalam kotak. Actually ini kosong. Okay, dalam ni ada satu lagi. Okay, dalam ni ada satu lagi. Oh alright, dia ada ear tips. Okay, ear tips ni korang boleh pilih lah. Kalau telinga korang selesa dengan ear tips yang kecil, korang boleh pakai yang kecil. Dan kalau korang selesa dengan ear tips yang besar, korang boleh tukar yang besar lah. Alright, dan lagi kita ada dia punya kabel charging lah. Okay, kabel charging lah pendek comelnya kabel dia. Okay, so lain manual yang seperti biasa kita tak akan tengok. Okay, itu saja ada dalam kotak. So kita fokus balik pada Realme Buds Q. Okay, so kita buka dia. Tada! Okay, alright, dia punya design sangat minimalis. Okay, sangat minimalis. Kalau kita tengok
kalau kita tengok earbuds yang lain, dia punya box ni, aku tak tahu lah dia panggil apa benda ni, tapi dia punya box ni kita boleh nampak dia punya battery indicator tau. Dia ada at least ada 3-4 lampu, kita boleh nampak dia punya battery indicator lah. Tapi yang ini tak ada, okay, dekat dia punya earbud ni pun memang tak ada lah. Tak ada lampu, tak ada apa-apa. Tapi, okay, tapi walaupun dia tak ada lampu dekat sini, tapi kita boleh tengok daripada phones. Okay, later nanti aku tunjuk dekat phone. Alright, dia punya apps je. So, now kita keluarkan dulu dia punya earbuds ni. Okay, earbuds ni, okay, sangat kecil, okay. Nak kata kecil sangat pun tak juga. Memang aku rasa just nice dekat telinga lah. Okay, aku tunjuk kat korang macam mana yang besar sikit. Okay, aku ada beli satu earbud ni, tapi yang ini memang murah punya lah, ini China punya. Tapi aku nak comparekan dengan korang, dia punya besar dengan Realme Buds Q ni. So, sebelah kiri yang hitam ni agak besar, yang ni tak ada brand lah, yang ni biasa punya. So, yang Realme Buds Q agak kecil, dia agak comel lah, okay. Dia Realme Buds Q ni agak comel. So, ear tips yang ada yang pakai dekat earbud sekarang ni yang standard size. Oh ya, yeah. Baru aku teringat. Yang ini kita panggil dia punya charging case. Charging case ni dia punya berat 28.2 gram sahaja. Okay, so tak berat, memang ringan pun. Senanglah korang nak bawa pergi mana-mana, nak letak dalam poket pun tak ada masalah. Okay, cerita pasal dia punya connectivity. Okay, dia guna Bluetooth 5.0. Okay, nak cerita pasal dia punya effective connection distance, dia punya jarak dia dalam 10 meter. So, maksudnya dalam 10 meter, still lagi korang boleh dengar earbuds ni, dia tak terputus-putus. Maksudnya, clearly tanpa ada blocking lah. Maksudnya, direct 10 meter. Dia punya connection still lagi bagus. Okay, dia takkan terputus punya. Okay, so now nak gunakan ni, jom kita connect dengan dia. Dia ada apps, dia Realme Link. Kita panggil dia Realme Link. So, now kita try connectkan dengan Realme Link tu lah dekat app. So korang kena install dulu Realme Link. Okay, sekarang korang buka Realme Link ni, klik link a device, dan sebelah kiri korang boleh nampak ada earphone. So select Realme Buds Q. So bila select Realme Buds Q, dia ada instruction dekat situ. So korang kena tekan dekat kiri dan kanan earbuds ni, okay, selama 5 saat. Dah 5 saat dan baru korang tekan next. Nanti korang akan nampak Realme Buds Q, then just pair. As simple as that. Okay, so now dah pair. So korang boleh tengok dekat sini ni aku cakap tadi, korang boleh tengok bateri dia dekat phone melalui apps. So macam aku punya sekarang 80%. Okay, so dekat sini dia agak best juga sebab korang boleh customize dia punya action. Dia ada sebelah kiri punya setting dan sebelah kanan punya setting. So macam sebelah kiri, double tap, korang nak dia play pause ke, ataupun nak previous track ke, ataupun off ke, korang boleh choose. Maksudnya dekat sini 3 kali touch apa yang korang set, nak off ke ataupun nak next track ke. So ini satu offer yang sangat bagus daripada Realme Buds Q sebab kau boleh customize korang punya earbuds, which is aku rasa sangat menarik dia punya offer. And then satu lagi, kalau korang boleh tengok dekat situ ada game mode. Okay, bila kau aktifkan game mode, bila korang pakai earbuds dan main game, ni aku cakap tadi, dia punya low latency dia sangat kurang. Dia akan try catch korang punya sound tu supaya tak terlalu delay. That's why korang kena onkan game mode ni. Okay, ini kefahaman aku lah. So, correct me if I'm wrong. Okay, betulkan aku kalau aku salah, boleh komen dekat bawah. Tapi kefahaman aku, apa yang aku study ini. So, bila korang onkan game mode ni, dia akan try tallykan dengan korang punya game. Okay, in term of dia punya quality. So, untuk betul-betul test earbuds ni, aku play bass music lah. Okay, so bila aku play bass music, jangan cakap lah guys, memang padu gila doh. Aku rasa macam bukan RM129 punya earbuds. Memang aku rasa mahal, aku rasa macam mahal gila. Memang padu nak mati. Okay, kalau korang boleh tengok review-review yang ada dekat YouTube pasal earbuds ni, memang padu, memang sumpah tak tipu. So memang power gila, aku boleh cakap dia memang power gila. Kalau korang pakai ni, korang akan fokus dengan apa yang korang dengar. Okay, dia punya kedap dia sangat sangat mantul Pak Abu orang kata. Okay, so ya, aku rasa dengan RM129 dengan apa features yang ditawarkan dengan customization, aku rasa sangat berbaloi dan korang kena beli ni guys. Realme Buds Q, tak terlambat lagi untuk korang beli. Korang boleh pergi link dekat bawah tu, which is direct daripada Realme punya shop. Ini gadget yang sangat mantul untuk korang dapatkan di tahun 2020, walaupun dah nak masuk tahun 2021, tapi aku rasa untuk 2021 pun masih relevan lagi untuk orang pakai sebab dia sangat malah nak cakap lebih-lebih. Okay, so terpulang korang lah, korang nak dapatkan ke tak nak dapatkan ke. Pada aku memang sangat berbaloi lah. Kalau tak dapat benda ni, memang korang rugi. Okay,
that's my review for Real Meat Buds Q. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Okay, aku harap video ni dapat bagi korang input saya yang mana tak pernah tahu pasal Realme Buds Q ni. Okay, so hopefully bagi manfaat sikit kat korang lah. Okay, and then aku nak minta korang komen dekat bawah in term of aku punya delivery, aku punya apa penyampaian aku jelas tak jelas, ataupun mungkin ada yang aku boleh tambah baik untuk product review next time. Okay, so yeah guys, just komen kat bawah. Kalau korang suka video ni, korang boleh like, korang boleh share dekat kawan-kawan korang, okay?